besar. Payung saya jatuh. Payung saya jatuh. Langsung strike. Lebih. Wah, hampir 15 kali ini. Oh, hampir besar. Oh my god. Wah, besar. Ah. Lepas. Oh, strike. Tidak terlalu besar. Bukan ini yang tadi nih, bukan. Eh, kena samping dah. Kena samping. Okey. Lumayan. Lepas. Sudah. Wah, tipis. Tinggal satu hooknya. Alhamdulillah.
langsung lepas dia. Bismillah. Oke, teman-teman. Jadi sudah jam 6 ya. Sudah jam 6. Malam ini saya nginap lagi di sini. Enggak tahu kenapa di daerah sini ya, kalau pasang air tuh saya enggak pernah dapat ikannya. Enggak ada ikannya. Beberapa kali saya fishing camp, saya coba casting pada saat pasang air, kok malah enggak ada sambaran sama sekali. Belum pernah saya dapat di sini pasang-pasang air ya. Dapat black bass-nya tuh enggak pernah. Mudah-mudahan besok saya balik ya pulang, tapi surut airnya saya casting dulu. Kalau sudah tidak ada sambaran, baru saya pulang besok nih. Mungkin besok malam kalau sempat tayang kali videonya. Kalau sempat ya, saya usahakan. Oke, selamat makan malam teman-teman. Sampai ketemu besok pagi lagi ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah, nyenyak sekali tidur tadi malam ya. Asli ini fishing camp tidur yang paling nyenyak lah. Hari terakhir nih saya fishing camp, sebentar siang balik ya, selesai ke spot. Saya mau coba di spotnya lagi ya, saya coba dua kali karena kemarin sempat ada yang lepas. Jadi saya mau coba lagi nanti. Kalau tidak ada, baru kita gas langsung pulang. Nah, tadi ada spesial tidur. Mimpi dengan almarhum bapak saya ya. Mimpinya bagus sekali, indah sekali. Saya sempat pamer ikan yang barusan saya dapat, yang kemarin, yang babon itu, saya pamer. Pak, tadi dapat ikan besar nih, sekitar 10 kilo lebih. Senang juga bapakku. Dia bilang aja hati-hati kalau buka triple hook di mulutnya ya, nanti kena. Itu sempat yang dia bilang. Habis itu saya terbangun. Oke, mudah-mudahan nanti banyak strike. Oke, saya mau sarapan baru kita gas. Stop. Oke, pagi-pagi ini kita coba pakai ini dulu. Kita main yang sotelo dulu ya. Air sudah sementara surut teman-teman. Sudah sarapan tadi, sudah kenyang. Casting, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Strik, enak biar gue masuk. Strike, besar. Lepas.
Lepas. Astaga. Dan lumayan besarnya. Dan lumayan besarnya. Astaga, astaga. Alah, lepas lagi. Lagi. Bukan ini tadi nih, agak besar tadi. Bukan ini yang makan tadi. Saya rasa. Besar. Ayo lagi. Lagi di spot. Bismillah. Mudah-mudahan ada ikannya nih. Oh, alamak, putus. Ah, putus PE. Putus di PE. Aduh. Jabuk sudah PE-nya kali. Strike pertama langsung putus. Ah. Mudah-mudahan masih mau ya. Aduh. Yang pertama langsung putus. Beri. Besar tadi. Oke. Oke. Tidak ada apa. Cek, cek, apa ini? Apa ini? Wih, bibir. Bibir. Mana bibirnya? Wih, kuatnya bibirnya. Oke. Langsung lepas.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada besar nih. Sini kemarin putus. Oh, strike. Mau lebih. Mau lebih cantiknya. Kecil lagi ya. Bumblebee. Cantiknya nih, sayangnya nih kalau mati. Kasih hidup dia. Mudah-mudahan dia hidup. Oke, teman. Sampai di sini lagi. Nah, ganti umpan. Umpan kecil, umpan besar ya. Kemarin dapat babon di sini 2 ekor ya. Mudah-mudahan hari ini lebih lah. Mudah-mudahan ada babon dan lebih dari 1 ekor, 2 ekor. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Daiwa. Beraksi lagi, Daiwa. Bismillah. Oh, strike, langsung strike. Wih, langsung strike. Wih, langsung disambut. Langsung disambut, Dewa. Langsung disambut, Dewa. Wih, lumayan, lumayan. Lumayan. Mudah-mudahan banyak ya. Alhamdulillah. 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 Lumayan, teman-teman. Lumayan. Baik, masnya banyak begini 10 ekor kan. Lumayan. Baru sampai dari wah langsung disambut. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bukan cuma satu kan ya. Semoga sudah. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada sih. Besar. 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 Alhamdulillah. Aduh. Strek babon lagi kita 4 kiloan pakai Daiwa Tatula. Mantap, terbukti lah sudah, enggak nyesal saya ambil Tatula ya. Oke, saya mau foto dulu sama. Babon lagi. Alhamdulillah men. Alhamdulillah. Kita coba lagi. Oke teman-teman, sudah siang nih ya, sudah jam 12:30, jadi saya cukupkan fishing game hari ini. Lumayan lah hasil fishing game hari ini teman-teman. Nah ini dia hasilnya nih, setengah box adalah ini black bass rata-rata ya, black bass sama bulan-bulan dan alu-alu nih. Jadi kebanyakan black bass, yang babonnya ada di bawah ya, ditindis dia. Saya tidak bisa bongkar lagi karena esnya terbatas nih. Oke teman-teman. Ya, oke lah teman-teman. Saya harus cepat pulang karena sebentar saya pulang langsung ke Tarakan, upload malam. Pagi Jumat saya harus balik ke Liago karena sore Jumat saya harus ke Sekatak Buji. Oke. Semoga terhibur, sampai ketemu di video fishing game saya selanjutnya. Makasih, mantap.